Okay, ni baby kailan orang cakap. Kalau kita dah petik kobis tu kan, kita jangan buang. Sebab nanti dia akan jadi baby kailan. Kita boleh buat kailan goreng kemasin. Okay, sini ya. Okay. Nampak lagi. Sini. Sedap ni. Oh, mama. Alright. Tengok yang sini. Ini benih yang berbeza. Sebab tu colour dia berbeza. Ini baby kailan. Ini padat sikit. Ni bolehlah kita buat kailan goreng ikan masin. Okey, kita dah petik kailan yang besar tu kan. Kita jangan buang. Okey. Kita boleh dapatkan baby kailan pula dalam masa 2 minggu. Ha, dah boleh buat petik baby kailan yang baru. Snap. So ni boleh petik semualah, nanti akan naik yang kecil-kecil yang lain. Ni buat apa? Alright. Ni sana. Okey, ni hari tu dekat sikit. Hari tu kita orang petik kobis tau. Kobis dah besar, kita petik. Okey, dia akan naik yang kecil-kecil ni, baby kailan. Ha, nampak ni. Ni so ada banyaklah. So lepas petik kobis, jangan buang. Ni akan jadi baby kailan. Okey. Ni dalam masa tempoh seminggu lah. Baby kailan akan naik. Ha, ni. Ha, so nanti bolehlah petik jadi baby kailan sini. Okey, itulah sedikit tips untuk yang tanam kobis. Jangan buang batang dia tau. Okey, itu je. Sekian, terima kasih. Siram macam biasa, baju macam biasa lepas petik tu. Okey. Terima kasih. Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni kita nak apa, nak petik kobis bulat dan kobis bunga. Kobis bunga ni terlebih lah, patutnya petik awal sudah jadi macam ni. So lain kali kalau kita nak petik kobis bunga, petik awal sikit lah. Ni kobis bunga, ni kobis bulat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong batang dia. Ni kita buat kailan ikan masin. Kulit dia pun kita ambil. Ha, ni buat kailan. Cerita kat gambar sikit. So ni kita petik kobis bunga lah pak. Potongnya semua ni. Okay, kulit ni jangan buang eh. Kita buat kailan ikan masin. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih.